Okay, inilah obo-obo kita. Inilah resipi kita. Jangan lupa tonton video pecawai dari mula hingga akhir dalam resipi obo-obo. Mantap. Stay tune dengan apa pecawai channel. Alright. Hai semua, berjumpa lagi dalam Apai Jawai Channel. Okey semua, apa khabar? Diharapkan semua sehat-sehat selalu. Dan selamat berpuasa kepada kawan-kawan kita yang Muslim. Semoga di bulan Ramadan ini diberkati dan diberikan kemudahan. Okey kawan-kawan semua, hari ini Apai Jawai nak buat satu resepi kerabu ataupun umai. Wah, kita menggunakan obo-obo ataupun jellyfish. Kami kat Sarawak memang famous dengan kerabu ataupun umai obo-obo ni. Memang terbaik kalau di Sarawak. Memang famous kami akan buat. Dan sekarang ni apa jawab akan tunjukkan kita punya obo-obo. Ni dah obo-obo kita. Obo-obo ni apa jawab dah rendam dan dah hiris kecil-kecilan obo-obo dan dibersihkan. Ready untuk dibuat. Okey. Dan bahan untuk kita buat, kita ada limau kasturi, kita ada bawang bombay, bawang merah dan cili. Itu saja, simple dan mudah. Bahan tambahan kita menggunakan Ajinomoto dan garam sedikit. Kalau tak cukup masin, kalau cukup masin kita jangan tambahkan. Okey. Guys, stay tune dengan Apai Jawai Channel. Kita nak hiris bawang terlebih dahulu. Okey guys, kita dah hiris bawang merah. So, sekarang kita hiris bawang bombay. Tengok tu guys, anak-anak. Cara potongan kita benda semua sama, daging perasa ada cukup, yang tu yang penting. Okay guys, stay tune dengan apa jawab. Okay semua, kita dah potong bawang, dah siap. Sekarang kita nak proses untuk membuat obo-obo umai ini. Pertama kali kita akan perahkan buah limau untuk dia masak lah ataupun bagi dia rasa masam. Okay, kita kena gunakan limau yang banyak juga dan cukup masam. Okay, simple dan mudah resipi umai obo-obo ni. Biji kita akan buang nanti. Sekarang kita akan perahkan limau terlebih dahulu. Okay. Diharapkan semua kawan-kawan apa jawab ini sehat. Okay. Alright. Dan cuaca kami sini mendung. Dan malam tadi berlaku blackout dan ada bekal elektrik dekat kami di sini selama 3 jam boleh tahan jugalah. Okey. Dan kita ada iklan juga daripada anak-anak tu kan, dengan nangis orang tu. Ada orang kakak ya. So, anak-anak. Dana. Okay. Dia manja dia. Okay. Guys, kita boleh buang biji limau. Buang biji limau.
orang, guys, orang. Oh, naik. Ini memang sedap. Dan kemudian kita masukkan Ajinomoto. Bagi dia rasa dulu. Okey. Masukkan Ajinomoto. Okey. Dan sedikit garam dulu. Guys, kita kacau. Bagi sebati. Oh. Dah. Dan boleh masukkan cili. Oh, merah. Dan bawang bombay. Semua sekali. Yes. Gaul-gaul. Semua meriah. Alright. Dia bawang bombay ni, bawang bakung ni, dia bagi manis kita punya bahan atau kerabu ni. Bawang merah ni memang sesuai dengan dia. Kita tak gunakan bawang putih. Okey. Dan cili ni bagi memedaskan kita punya resepi kerabu. Okey. Sambil-sambil menggaul ni juga pun rasa dan dilio ni. Guys. Okey. Dan kita boleh cuba dia juga. Okey, kawan. Jom kita try dulu. Rasa lah. Ngamam. Cukup, guys. Cukup masam, cukup asin, cukup pedas, dan segala-galanya cukup. Okey. Dengan nasi, yang ini saja lauk pun cukup. Okey. Dan kawan semua, inilah resepi kerabu ataupun umai obo-obo kita. Mudah dan ringkas. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share apa jawab channel dalam resepi ini. Semoga video ini bermanfaat kepada anda semua. Senang dan ringkas resepi ini, kawan-kawan. Okey, boleh try di rumah atau di mana-mana. Salam manis dari apa jawab channel. Bye-bye.